Beralih ke informasi lainnya, dalam rangkaian ragam pesona budaya Banjar tahun 2021, UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan menampilkan ragam pagelaran musik dan tari, salah satunya dibawakan oleh grup Pandan Harum dengan mengkolaborasikan musik panting dengan dangdut. Ragam pesona budaya Banjar tahun 2021 kembali digelar UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan hasil bantuan dana alokasi khusus DAK dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menampilkan ragam pagelaran musik dan tari secara virtual di akun YouTube-nya. Pagelaran tersebut juga diisi penampilan dari grup Pandan Harum yang membawakan 5 lagu, di antaranya Kakamban Hati Suwangi, Intingan Wandayuhan, Madam, Pagat Larangan, dan Manyasal, yang disuguhkan lewat kolaborasi musik panting dan dangdut. Ini merupakan bagian dari keinginan grup Pandan Harum yang berusaha lebih mengangkat eksistensi musik panting agar bisa dikenal secara luas hingga mancanegara seperti musik bergenre dangdut. Genre dangdut ini kan sudah memasyarakat di Indonesia sampai ke mancanegara kan. Jadi mudah-mudahan musik Banjar ini bisa kayak tujuan sampai ke lagu tadi Intingan Wandayuhan, Kakamban Hati Suwangi, Madam, Manyasal, dan yang terakhir Pagat Larangan. Grup Pandan Harum berharap lewat penampilannya membawakan pandut ini, musik panting bisa dikenal secara lebih luas hingga mancanegara. Erwin Yudanwari, Banjar TV.